wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu taala anhu agar apa? Agar tidak meninggalkan berhala illa kasarta, kecuali engkau menghancurkannya. Tu wa alla tad'a qabran illa sawaita, dan tidak engkau mendapati sebuah kuburan kecuali engkau meratakannya. Dalam hadis yang lainnya, illa qadra sibrin, kecuali hanya satu jengkal tanah. Ya atau tidak? Iya, subhanallah. Ini saking sayangnya sama orang yang dicintainya, akhirnya apa? Datang ia ke kuburannya, kemudian dijaga kuburannya, kemudian mulai dia diplester kuburannya sebagian, diberikan apa? Diberikan atap kuburannya, takut apa? Takut kepanasan. Ya, sebagian diberikan lagi pagar, subhanallah, sebagian diberikan gembok. Kurang ya, tambah security, ya. Kalau masih belum yakin, tambah CCTV. Subhanallah, ya. Ini subhanallah. Tidaklah sebuah bid'ah dilakukan kecuali akan menimbulkan bid'ah-bid'ah yang lainnya yang jauh lebih buruk. Tuh. Awalnya apa? Awalnya kuburannya mulai ditinggikan melebihi satu jengkal. Kemudian selanjutnya apa? Mulai apa? Mulai dibentuk, mulai dibangun, ya. Asalnya dibangun biasa saja, cuma batu nisan yang ada namanya. Kemudian mulai diplester, plester biasa saja. Kemudian mulai dikeramik, keramik biasa saja. Kemudian mulai dimarmer, kemudian mulai dipagar. Ya atau tidak? Kemudian mulai diatap, ya, dan seterusnya. Subhanallah. Lihat tatkala kita berada di luar jalur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah hasilnya. Tidaklah ada sebuah kebid'ahan amalan yang tidak diajarkan Nabi kecuali akan menimbulkan amalan-amalan bid'ah selanjutnya yang jauh lebih buruk, ya. Asal mulanya cuma zikir halaqah, lingkaran yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Haleluya katanya, tahlil, ya, la ilaha illallah 100 kali semuanya, la ilaha illallah. Asalnya seperti itu, ya. Kemudian akhirnya apa? Kemudian diganti lagi, ya. Allah, Allah, Allah. Diganti lagi. Huwa, huwa, huwa. Diganti lagi. Hu, 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 hu. Dia sampai pingsan, sampai kesurupan. Subhanallah. Itu lihat, ya. Itulah bid'ah. Demi Allah, itu bukan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Anda tanya, ada enggak orang yang imannya lebih hebat daripada Nabi? Enggak akan ada. Yang lebih hebat daripada para sahabat? Enggak akan ada. Tidak pernah ada sejarah saking nikmatnya berzikir kepada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam kesurupan. Ada? Enggak ada. Ya, karena jelas ini bukan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.